Arere. Oke bro, kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke. Ini ada event Dragon TV ini lagi nih. 10.000 gems ya. Semoga gue dapet ya. Semoga aja sih. 100 aja, dapet 100 ya, tolonglah. Itu ngebantu gue untuk heroic race ya. Seriusan. Seriusan dah. Tolong. Oh, 5 lumayan, lumayan. 5 loh. Biasanya dapet 1, 2 ya kan? 5, nice, lumayan, lumayan, gak apa-apa, gak apa-apa. Lu lihat tuh, gem gue cuma 10, anjay. Kemarin aja kan gue mulai di bawah 100 tuh. Sekitar berapa tuh kemarin gems gue? 50 apa 60 dah. Dan sekarang heroic race gue di 88, not 4 ya. Kambing, kambing. Ah, yare-yare. Ini tuh, aduh gimana ya. Nih. Tuh. Maksudnya di 88 juga gitu. Ini gue santai loh, gak tryhard ya. Ini gue bener-bener santai, gak tryhard. Cuma kebantu gems aja. Kebantu gems ya itu. Gems yang sisa ini video sebelumnya lah. Ini sisanya tuh tadi sama tadi dapat 5 ya. Ya re-re. Oke ini hasil breedingnya. Aduh ada yang belum kelar lagi. Yaudah gue ambil aja deh. Oh ya, hasil breedingnya udah pada gue ambil ya. Iya, gue breeding ulang, lupa. Terus ada yang bilang di sanctuary dapat legendary. Nah itu kayaknya, nah bener, bener nih. Abis dragon nih dapat nih. Yang di sanctuary dapat legendary. Nah nih, abis dragon ya, legendary yang atas tuh bilang itu. Si siapa bilang tuh? Ziyuta atau siapa gitu? Lupa gue. Lupa cek komennya lagi. Oke bener, dapat abis ya. Lumayan. Ini gue breeding orang naga keroco sih. Supaya ini bro, naga keroco apa namanya? Biar ini apa? Quest heroic yang ini, yang breeding. Soalnya ntar lu gue nonton iklan dulu deh. Biar ini, biar gue gak rugi. Oke, ini dia udah. Ambil dulu. Jadi kalau event breeding nih, kadang gue suka males tuh kalau breeding Tera sama Tera gitu. Kan disuruh dapetin itemnya kayak 8 atau 10 gitu kan. Nah itu tuh kadang sekalinya kalau suwe nih, gue breeding terus tuh Tera sama Tera sampai setengah jam atau lebih gitu. Setengah jam atau lebih itu susah banget dapetnya. Kayak baru dapat beberapa biji doang, gak kelar questnya. Batu emang ya. Gue males banget tuh quest. Makanya gue breeding naga-naga kroco aja. Jadi tinggal nonton iklan, udah kelar gitu. Nonton iklan cuma 30 detik. Sebentar doang kok. Oke, more pace baru gue naikin ke bintang 1. Lagi gue naikin ke bintang 2 ya. Ini gue kasih nama dari Ranma Kabane ya. Kasih nama Viperion. Oke, nice. Namanya beda dari yang lain ya. Viperion. Nice, nice, nice. Berani beda. Nice. Soalnya yang lain namanya kayak Angel Blue, terus Blue Music lah, gitu-gitulah. Ya sesuai nama naganya sih. Cuma sama gue kayak kurang serk aja. Kayak kurang, apa namanya, terlalu biasa gitu maksudnya, terlalu biasa gitu. Oke, untuk next episode nih, namain bener nih, dapat naga legendary nih yang kata Neo itu nih. Yang 36 jam bener. Dapat legendary Hope and Despair ya. Yang mau kasih nama silakan nih. Dia efeknya bagus, seriusan loh. Naga legendaris efeknya bagus dia. Jangan salah, ayo. Faya. Gile. Jangan salah, ini bagus dia. Coba dia warnanya bukan kuning ya. Warnanya hitam gitu, beh. Gila, bener-bener naga kegelapan dia. Seriusan. Mungkin dia bakal jadi naga legendaris favorit gue. Kalau dia warnanya hitam, bukan kuning. Soalnya dia ini cahaya sih di elemennya sih. Jadi ya menyesuaikan kayaknya sih. Kayaknya menyesuaikan ya. Oke, kalau itu gue bakal breeding dari Myself Train. Breeding perknya kasih naga ultimate. Oke, setelah gue baca komen ini gue langsung ngasih breeding perk gue. Sisanya tuh 2 ya, iya 2. Gue kasih ke naga ultimate gue. Oke, ini breeding time sama ultimate. Oke. Ya, ultimate bagus ini elemennya ya, by the way. Gue baru kepikiran itu, seriusan. Apa sih, salah tulis mulu. Nah, ultimate dragon. Oh my, tuh, lihat aja. Elemennya bagus, cok.
Tuh, Chaos legendari pure primal. Elemen inti banget gitu. Dapatnya oh nice. Winter Sun Dragon, naga Godzilla yang gue incar, ampasnya juga sedikit. Neon Biker. Nice, nice, nice. Ini kalau dapat GG Gaming sih. Wah, itu seuprit lagi sih itu tuh. Kebuka legendary bawah yang semuanya tuh, aduh. Sayangnya kemarin gue kasih-kasihin ke yang lain sih. Ya. Yeah. Soalnya sebelumnya gue gak kapi. Neo. Ya, Neo tapi 32 jam legendary gak nih? Coba komen di bawah. Menurut kalian ini naga yang di atas atau naga legendary bawah nih? Legendary bawah tadi ada 4 biji. Duanya belum gue dapet. Ini Neo nih. Waduh. Kalau 36 jam gue pede banget itu legendary. Ini 32 jam dan Neo ya. Feeling gue gak begitu baik. Sepertinya VR atau enggak apa gitu. Yang di atas, naga atas mungkin. Semoga aja sih legendary ya. Semoga aja sih legendary, semoga aja. Oke, next dari Yogi Prasetya. Hummingbird dan Golden Seiya. Hummingbird dan Golden Seiya. Hummingbird, Golden Seiya. Kok Hummingbird gue belum ini bintang ya? Seinget gue padahal udah loh. Golden Seiya tidak kebuka apa-apa. Seinget gue dia bukannya udah bintang ya? Si ini gue Hummingbird ternyata belum loh. Jadi dapetnya pure doang sih. Ya, ada naga VR satu belum gue dapet. Ini si Home Run. Ya kan satu doang. Ada dua deh. Hot Cold. Bagus juga ya efeknya. Naga VR loh ini. Tuh, efeknya bagus loh. Kalau dapat GG sih. Koleksi bagus sih. Ya, enggak dapat adik-adik. Tidak semudah itu. Oh iya, ternyata benar ya. Ada yang komen. Nah, ngebug nih jadinya nih. Tuh, auranya baru muncul tuh sekarang tuh. Gerak tuh auranya. Tuh, lihat aura belakangnya tuh. Sebelumnya teh ngebug anjay. Sekarang udah gerak, kocak gaming. Ternyata ngebug sebelumnya. Auranya ngebug. Oke, next dari Crystal Hiroyoshi Gaming. Dark Magician sama Opal Crystal. Emang gua ada ya? Apakah gua ada? Emang gua ada ya? Opal. Oh, lu apa kristal? Oh, lu. Lupa gua nama naganya. Di sini bisa dapat naga epic, Farm Dragon. Toy Dragon, naga mainan ya. Kite Dragon. Apalagi? Coba kanan. Ada legendary satu biji doang sih, Skull ya. Sama Brawl Dragon. Brawl tuh. Langsung aja breeding. Aduh, 43 jam. Kayaknya 40 jaman sih pure di atas ya. Soalnya si ini ada pure kan, seinget gue. Si Dark Magician ada elemen pure kan. Dan itu 40 jam nih breeding nih. Kayaknya dapat pure deh, naga-naga pure. 40 jam tuh. Oke, kalau gitu ini event yang di sini langsung aja. Gue cuma ada goceng sih. Dan gue belum lihat mapnya ya, gimana ya. Jadi kayaknya gue bakal gue lihat dulu mapnya. Kalau emang memungkinkan ya, kalau emang cukup gitu, gue bakal milih salah satu dari legendary ini. Moria atau enggak Sniper Wolf ya. Ini gue belum punya nih dua-duanya nih. Naga YouTuber ya adik-adik ya. Gitu, coba gue cek obat dulu. Apakah ada koin-koin gitu? Ya lumayan. Lumayan buat tepetin koinnya. Jangan lu deh. Naga legendary bintang 5 ini aja nah. Oke, go. Yos, langsung aja War Fist tuh, Slebeo. Gua auto saja biar gua lepas tangan. Halo naga kucing, mati kau. Beats. Mati kau Beats, cencorang. Ada yang bilang cincorang atau belalang sembah ya.
Yos, langsung aja arena ya sekarang ya. Saat ini gue belum bisa gacha ya di sini. Nah, belum ini kebuka nih. Tinggal ya seberapa bar lagi tuh? 385 sama 420 tuh. Kayak dua dua ini lagi, dua kotak lagi sih. 385 sama 4 4 berapa tadi? 420, 385, 420 ya. Mungkin next episode sih, mungkin, mungkin bisa gacanya next episode mungkin. Oke, kalau gitu gue bakal arena aja, gue nggak leak ya, karena itu benar-benar quest buat quest heroic. Star Prince aja deh paling depan, lu naga kroco ya. Oke, lawannya oke nih, boleh sih, cuma dia naga VR ya, bintang 4-nya ya. Coba seberapa kuat kita lihat ya. Naga VR level 50 bintang 4 gitu. Siapa tahu ada free to play yang pengen ngikuti jejak dia ya kan. Kita cek seberapa kuat dia. Harusnya sih dia lebih kuat dari legendary yang enggak bintang ya. Legendary yang enggak bintang ya. Kayaknya dia lebih kuat. Enggak deh, damage-nya 21.000 doang. Kayaknya setara dah. Setara legendary yang enggak bintang. Kayaknya sih damage-nya 21.000 doang, bro. Udah gitu dia level 50 tapi dia masih silver ya. Jadi ya damage-nya kurang maksimal sih. Itu 22.000 doang damage-nya. Nih, slebew deh. Dah, bye-bye. Berapa lu coba? Coba lu pukul deh. Lu pukul. Ini deh. Biarin aja lemah. Coba lu pukul berapa damage lu? 29.000 no. Ini bintang 2 ya. Mungkin kalau nggak bintang bakal setara sama yang tadi tuh, yang ini, si Football Dragon tuh. Ini bintang 2 ya. Dan itu level 50 dan silver juga, sama kayak si Football. Soalnya kalau bintang kan nambah damage sama itu juga, bro. Bintang apa nambah damage sama health sama segala macam itulah. Coba cek dulu statnya. Nah, lihat nih, bintang. Bintang 1, max level 45, health sama sama apa sih ini? Attack ya tambah 38% loh. Kayak gitu. Jadi ya wajar tadi damage-nya agak lebih gede ya. Gitu, bro. Oke. Langsung aja arena lagi. Lawannya enggak deh. Nope. Aduh, boleh sih. Cuma masih lemah sih. Tapi enggak apa-apa, yuk. Coba aja. Berapa nih kira-kira? Kalau gua ganti ke sini aja. Apakah lu bisa tos-tosan sama dia gua auto? Ayo tos-tosan. Aduh, enggak, bercanda, Bang. Ayo ganti. Dia ada metal, gua enggak lihat. Ada elemen metal dia. Aduh. Dia punya efeknya bagus lagi. Kesel ya, bro. Nih, makan nih. Gua gatak pala lu ya. Wah. Dia kasihan sekali bawa piramid di punggungnya. Sudah berapa abad kau di situ? Buset nih. Anak metal lu apa anak apaan lu? Buset dah. Boleh juga gaya lu, bro. Boleh juga sih desainnya seriusan. Boleh juga desainnya seriusan. Boleh-boleh lah. Wih, oh rapper. Iya, rapper. Gayanya begitu set. Iya, gayanya khas banget ya. Gayanya khas banget, cok. Seriusan. Yare. Gayanya seri. Oh, udah bisa gacha sekarang. Udah bisa gacha sekarang, bro. Gacha sekarang. Gacha legendary. Yos, dapat please. Naga yang belum gue punya, gue udah muak dapat yang udah punya mulu. Walaupun bisa dibintangin, cuma tolonglah buat pajangan baru gitu loh. Baca kecil dulu lah.